Sebelum kita explore setnya, saya ingin mengajak berkeliling, nunjukin ini ruangan apa sih, ini ruangan apa. Alhamdulillah set itu masih ada, walaupun sekarang, nah ini lagi dibuka. Sekarang kita masuk yuk. Wah, ini istana. Istana ini keren banget. Kalau menurut saya, ini paling keren di Sodong dibandingkan set-set lainnya. Oh ya, di dalam ini, mungkin sobat terakhir saya syuting di sini pernah lihat di iklan Indo Es Krim. Ini patungnya kalau nggak salah mungkin di film Nyi Roro Kidul ya. Oke sobat, yes. Saya udah gak nyaman di sini. Pik, cabut, pik, cepet, pik, cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kita Buana. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang selalu sehat dan bugar. Oke sobat, pada vlog kali ini saya ingin mengajak sobat bernostalgia film-film kolosal Kita Buana, terutama yang di tahun 2012 ke atas. Film-filmnya itu antara lain kalau saya ingat saya itu ada Kisah Sembilan Wali, Alibaba, dan yang lainnya sampai Misteri Gunung Berapi yang kemarin tuh yang terakhir itu memakai set ini. Tapi sebelum kita explore setnya, saya ingin mengajak berkeliling, nunjukin ini ruangan apa sih, ini ruangan apa. Alhamdulillah set itu masih ada, walaupun sekarang sudah tidak terurus. Tapi nggak apa-apa, kita coba eksplor. Nah, sekalian nih, si David itu penasaran yang namanya Sodong itu kayak apa. Nah, ini dia yang namanya Sodong. Sobat, di belakang saya ini tempat kita make up dan kostum. Jadi sebelum pemain itu menuju ke set atau ke lokasi, jadi kita ke sini dulu nih. Di sini kita make up, kita kostuman. Masih ada kereta kencananya Nyi Roro Kidul. Di sebelahnya ini biasanya kita pakai buat sholat. Memang sih kayaknya agak aneh sih dekat-dekatan sama toilet, karena di baliknya itu ada toilet. Nah, di sini sobat, ini tempat kita makan. Di sini ada banyak warung tadinya. Untuk makan, untuk keluar dari set ini itu sangat jauh sekali. Ini tempatnya tuh, tempatnya ini tuh sangat terpencil dan masuk ke dalam. Jadi kira-kira setengah jam lah untuk mendapat akses langsung ke jalan utama. Jadi di sini inisiatifnya adalah mereka, kru-kru ada yang buat warung di sini, warung mie, dan segala macem lah. Dulu kan syutingnya juga pulang pagi kan, kita mau ngemil, mau makan juga susah gitu loh. Nah, sekarang kita menuju ke setnya. Oke sobat, let's go. Oke sobat, Sodong ini memiliki banyak akses masuk, cuman salah satu akses utamanya itu di sini. Ini gerbangnya kebuka, dan ada apa sih di samping ini? Apakah langsung istana atau ada set-set lain? Ini dia hebatnya Genta Buana. Sobat nanti bisa perhatikan begitu detail mereka bikin set dan gak main-main. Yuk, kita masuk. Sobat, ini adalah set perkampungan. Sobat bisa lihat detail bangunannya itu benar-benar kayak di zaman kolosal dahulu kala. Dan ini juga memang bangunan benar gitu loh. Memang beneran bangunan, jadi bukan tempelan atau bukan
susah, ini kayu juga benar kayu, benar-benar set real, walaupun sudah tidak terurus ya. Nah di sini juga sering banget ya, banyak beberapa adegan seperti misalkan adegan-adegan di dalam rumah, rumah penduduk terutama ya. Terus bisa juga dijadikan kalau adegan-adegan lahiran gitu loh, kayak rumah sakit itu di zaman dulu itu seperti apa. Nah, seperti oh ya sobat, kenapa saya tahu banget set ini? Karena dulu pertama kali set ini baru jadi itu di film Kisah Sembilan Wali di tahun 2012 kalau nggak salah ya. Ini belum jadi apa-apa dan baru satu bangunan yang jadi. Bangunan apa sih? Nanti saya tunjukin. Ini sangat-sangat memorable banget buat saya, membawa saya ke memori masa lalu. Pokoknya ikutin terus ya. Ayo. Jadi sobat, di sini bangunannya itu sangat banyak dan alhamdulillah memang masih ada ternyata. Masih ada bangunannya, istananya pun masih ada. Tadinya saya pikir sudah rata walaupun tidak terurus. Sobat perlu tahu, ini set kenapa saya pengen banget explore dan nunjukin ke sobat semua. Saya pengen nunjukin seriusnya Genta Buana untuk membuat film kolosal. Kalau sobat lihat, contohnya ini nih. Ini tuh bata asli. Ini tuh bata asli. Tuh. Tuh, ukiran-ukirannya. Jadi bukan tempelan ataupun bukan sebeng kalau orang bilang zaman dulu. Nah, ini rumah kampungnya di sebelah sana. Lihat, sengaja tuh dibuat untuk syuting Genta. Ya, untuk syuting Genta Pik. Jadi ini dibangun beberapa tahun prosesnya sampai sekarang. Dan itu setiap hari tuh ngebangun terus. Jadi enggak satu set dibangun terus selesai, enggak. Ini bangun, bangun lagi sini. Ini bangun belum selesai, bangun lagi sini. Itu kenapa kita lihat di sini kayak di dunia lain. Bukan di dunia lain, ini kayak di kita masuk ke zaman dulu, benar-benar zaman dulu. Nanti sobat akan lebih kaget kalau ngeliat istananya. Yuk, kita jalan. Sobat, ini adalah salah satu istana kalau sobat melihat vlog saya tentang ribetnya syuting kolosal. Yang ini nih, nah ini udah pernah saya explore nih waktu kita bikin syuting promo. Dan ini sobat, batunya ya benar-benar batu. Bukan busa atau bukan styrofoam. Jadi memang benar-benar real. Ternyata dikunci. Memang sudah lama nggak dipakai ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan sudah pernah saya ekspor. Kita lihat istana utamanya. Kalau dulu itu dinamakan Istana Wengker. Istana paling mewah yang dipakai untuk film yang kerajaannya itu menjadi kerajaan utama. Dulu saya menjadi Raja Wengker di film Kisah Sembilan Wali. Nah ini adalah set yang pertama kali. Dan juga di iklan Indo Es Krim yang viral. Yang mana sih setnya? Ada di belakang kita. Ada di depan saya maksudnya. Yuk. Nah sobat, ini adalah salah satu set pertama Genta Buana di Sodong ini. Kalau dulu itu namanya Istana Kerajaan Wengker. Nah yang jadi Raja Wengkernya siapa? Bapaknya Poppy Bunga ya kalau nggak salah. Terus ada Avandi juga di film Kisah Sembilan Wali. Saya Raja Wengkernya. Dulu sama musuhan, temenan terus jadi musuhan sama Sigit. Nah ini adalah set utamanya. Nah sebelum kita masuk set utama, ini adalah bangunan utama singa-singa ini. Emang bagus sekali ya, kayak di Singapura ya. Tapi saya sendiri pun nggak tahu konsepnya seperti apa. Kok ada bangunan singa ini? Mungkin sobat lebih tahu. Mungkin bangunan singa itu di kebudayaan mana gitu. Saya juga kurang tahu. Mungkin kalau sobat tahu bisa tulis di kolom komen ya. Yuk kita masak yuk.
hari ini kita lagi beruntung karena biasanya ini tuh dikunci. Nah, ini lagi dibuka. Sekarang kita masuk yuk. Wah, ini istana. Istana ini keren banget. Kalau menurut saya ini paling keren di Sodong dibandingkan set-set lainnya. Kayak apa kerennya? Ayo. Sobat, di sini saya pertama kali syuting kisah Sembilan Wali. Seperti yang saya bilang tadi, dulu ini belum ada, belum jadi. Kita hanya setengah istana ini aja jadi. Jadi kita syuting ngambil padatnya dulu, gambar-gambar CU-nya. Untuk ngambil keseluruhannya otomatis nunggu istananya jadi. Jadi 2 minggu kemudian syuting lagi. Itu saking susahnya untuk ngambil gambar film kisah Sembilan Wali. Sobat bisa lihat hasilnya seperti apa, keren banget kan? Detailnya. Dan satu lagi sobat, kalau sobat Genta Buana masih ingat, nah kolam di samping saya ini sering banget nih dipakai untuk syuting klip ya, kalau nggak salah Poppy Bunga sama Avandi. Kalau saya ingat, mungkin kalau sobat tahu di judul apa, boleh tulis di kolom komen ya. Coba perhatikan setiap detail dari bangunan ini. Coba lihat atasnya. Ini dia catnya emas. Dan saya pernah nanya sama produser langsung, Pak, ini cat apa, Pak? Dan mereka memakai cat, sorry bukan mereka, Pak Budi itu bilang ini cat yang kita pakai adalah cat yang terbaik dan cat yang paling mahal pada masanya. Jadi warnanya pun tidak pudar dan benar-benar menyatu menjadi seperti emas. Ini sudah 10 tahun lebih ya, detail ininya. Jadi memang kayak Mas Faiz, Mas Wardoyo, mereka itu adalah yang berjasa untuk membuat desain-desain seperti ini. Memang luar biasa ya ininya. Karena mereka itu memang dari zaman dulu, dari Tutur Tinular yang pertama tahun 90-an, itu mereka sudah mengerjakan proyek Genta Buana. Sobat, hari ini kita benar-benar beruntung. Kita bisa masuk ke dalam istana yang paling mewah di Genta Buana. Tapi gelap. Nanti kalau misalkan sobat ngeliat yang aneh-aneh, diem aja, oke? Karena tidak dihuni. Yuk, ini bukan konten horor tapi ya. Oke, yuk. Semuanya masih ada, bangunannya masih sama. Tapi agak gelap ya, kita masuk ke dalam, oke? Oh ya, di dalam ini, mungkin sobat terakhir saya syuting di sini pernah lihat di iklan Indo Es Krim. Lihat kan Raja Nusa yang di atas tempat duduk yang ada elang gak jelas itu? Ya, kita masuk ke dalam, yuk. Kalau lihat apa-apa, diem aja ya. Sobat, ini patungnya kalau nggak salah mungkin di film Nyi Roro Kidul ya. Tapi kalau sobat tahu bisa tulis di kolom komen. Ini pun masih ada. Sobat kalau lihat detailnya itu benar-benar luar biasa dan catnya ini juga warnanya keren banget. Padahal usianya sudah lama. Coba kita lihat detail bangunannya. Ya. Walaupun dari luar itu tidak terawat, tapi ini adalah salah satu tempat utama yang memang sangat dirawat sekali ya sama pihak Genta Buana. Nah, kalau sobat di sini ini agak gelap tempatnya. Di sini adalah tempat singgasana raja. Nah, kalau di Indo Es Krim posisi saya di sini. Nah, sekarang itu blue screen, kalau nggak salah ini dipakai untuk film Nyi Roro Kidul. Thank you.
Oke sobat, pembangunan set ini bukan saja menelan banyak biaya, tapi juga korban. Jadi memang beberapa kali setiap minggu atau setiap bulan tuh ada aja kayak tukang bangunan yang meninggal dunia. Nah, itu memang terjadi di sini. Saya pernah syuting pertama kali di sini tepatnya. Itu nih di sini nih, di sini nih, di sini. Itu ada adegan di sini saya ngobrol, begitu saya maju sedikit, internet jatuh. Ber. Kebayangkan 3 detik telat atau 2 detik, 1 detik telat. Kayak apa? Dan internet ini tebel-tebel. Dan itu terjadi. Dan satu lagi, ini eksklusif buat sobat semua. Di bawah istana ini ada set rumah sakit. Saya penasaran, masih ada atau enggak sih? Dulu itu kita syuting bukan salah takdir itu di sini. Tapi kenapa bisa ada set rumah sakit? Bingung kan? Itu di sini. Kita lihat yuk, masih ada atau enggak. Soalnya terakhir itu ditutup karena banjir. Di sini kan rawa. Di sini tuh rawa, jadi rentan banget namanya banjir. Kita lihat. Yuk. Dulu saya juga sudah agak merindingnya di sini karena emang di sini agak-agak creepy atau menakutkan, bos. Jangan takutin. Jadi sebaiknya, loh, ini benar. Jadi sebaik kita keluar. Karena di sini itu kita kalau sudah malam itu kita pemain nggak ada yang berani untuk ngumpul di tempat gelap. Maksudnya nggak ada yang berani untuk kayak mojok atau segala macam yang namanya kesurupan. Kalau ada yang mojok juga orang curiga, bos, ngapain? Oh iya, sosial. Oh iya, benar juga. Bukan mojok itu dah. Jangan ngomong sembarangan di sini, oke? Nah sobat, benarkannya saya bilang tadi, ini di belakang saya ini ada set, di belakang istana ini, dan di bawah istana ini ada set modern. Dan ini memang sudah tidak terawat karena udah nggak pernah dipakai lagi untuk syuting modern di sini. Kita lihat tuh kayak apa sih. Dan ini menurut saya sangat eksklusif ya, karena belum ada yang pernah merekord ini. Ini dia. Nah sobat, sekarang saya persis di belakang dan di bawah istana yang mewah tadi. Luar biasa kan? Ada bangunan modern. Dulu ini dijadikan set rumah sakit di film Stripping Gerita Buana, bukan salah takdir. Ya. Ini bekas rawa. Jadi suka banjir. Kalau banjir tuh gak tanggung-tanggung. Nah sobat, ini persis di belakang singgasana raja tadi. Ini singgasana raja. Oke sobat, saya udah nyaman di sini. Pik, cabut, pik. Cepat, pik, cepat. Bos, itu suara apa, bos? Aduh, perlindung dulu gue. Saya nggak tahu suara apaan, kok malah jadi kayak konten horor ya? Tapi ya begitu sobat lah ya, namanya set atau tempat yang sudah tidak dipakai. Sudah tuh, ngomong aja susah. Sudah nggak dipakai, lama banget, nggak ada orangnya di dalam ya. Hal-hal yang aneh mungkin kayak benda-benda bunyi atau apa, bisa aja terjadi. Ya kita pindah ke set selanjutnya aja ya. Saya udah mulai gak nyaman di sini soalnya. Yuk.
Oke sobat, di samping Istana Wongker ini ada ruangan yang menjadi kamar utama. Jadi tidak di dalam istananya, tapi di sampingnya. Belakang saya adalah kamarnya. Kita lihat dalamnya yuk. Tahu mungkin kalau sobat tahu boleh tulis di kolom komen. Oke sobat, ini biasanya menjadi kamar raja atau kamar ratu, dan ini dia ada dua partisi. Nah, dulu saya lupa di film Kisah Sembilan Wali itu, ini menjadi kamar saya dan kamar Revi Mariska kalau nggak salah. Masih terawat dan detailnya juga masih bagus. Kamarnya. Ini adalah kamar utama. Oke, sekarang kita lanjut ke istana selanjutnya. Oke, baik sobat. Sodong ini selain dipakai untuk Geta Buana, juga dipakai di beberapa PH lain. Contohnya, kalau mungkin sobat ingat di filmnya Wiro Sableng 212, Vino J. Sebastian kemarin, itu memakai set ini. Ini di adegan fighting ending kalau nggak salah ya. Ini harusnya ada air ya, ada air. Nah, ada tempat patungnya tuh. Sampai sini nih. Tuh. Ini tuh harusnya sungai. Nah, ini terowongan. Jadi dibikin kayak semacam kanal gitu diisi air. Terus ini bisa diisi air, Bos? Iya, ini kan tuh ada saluran air tuh. Tuh, saluran air tuh, lihat tuh. Tuh. Ini diisi air, jadinya kayak kanal gitu atau sungai. Nah, fightingnya di sini nih. Oke sobat, kita lanjut ke istana yang selanjutnya. Ada istana yang gak kalah menariknya juga. Oke, yuk. Nah sobat, ini adalah gerbang istana satu lagi yang gak kalah mewahnya. Tapi kayaknya gerbangnya ditutup. Ini dulu adalah istana kedua setelah Wongker. Jadi ini istananya si Sigit, rival saya lah dulu di film Kisah Sembilan Wali. Tapi ini setelah renovasi dan pemugaran, jadinya jauh lebih besar dan lebih bagus. Ini kan dikunci, ya. Kayaknya ini memang terlarang ya. Apa ya? Nggak terlarang sih, mungkin ya memang udah lama nggak dipakai. Karena yang lebih sering dipakai adalah Wongker. Jadi kita manjat aja, oke. Ini perjuangan sobat. Pak Budi, saya minta maaf ya Pak Budi. Ya, kita sampai di dalam istananya sobat. Ini emang keren banget sih. Yuk kita eksplor. Ini istana selanjutnya. Sebenarnya ada banyak banget istana di sini, mungkin masih ada dua lagi. Cuma yang kita nggak bisa eksplor semuanya karena waktu juga udah hampir gelap. Dan saya nggak berani kalau sudah mulai gelap di sini, karena kan sobat tahu sendiri, udah agak-agak nggak nyaman soalnya. Oke sobat, kita langsung eksplor. Wow. Sobat bisa lihat sendiri detail bangunannya, apa pernak-perniknya dan coraknya itu luar biasa sekali ya.
Jadi ini emang benar-benar ya, Pak. Dari pemilihan lampunya, sobat, masih cocok gak jadi raja? Terus sih kalau komen ya. Indo SD rusak kan? Salah ini? Salah, Indo SD mulu. Sorry, saya reka adegan. Reka adegan. Apa? Jadi Walker sudah diserang? Aku tidak bisa tinggal diam. Kumpulkan pasukan, kita serang mereka sekarang. Kurang aja. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita akan serang sekarang. Gimana sobat? Masih cocok gak jadi raja? Maklum udah lama gak kolosal kan? Dah, lanjut tipik deh. Lanjut. Yuk. Sobat, ini adalah bagian belakang dari istana yang kedua. Masih bersih dan lihat marmernya juga bagus. Masih bagus. Dan pemandangan sekelilingnya juga kayak membawa kita tuh ke zaman mana gitu loh. Istana semua. Ada set yang nggak kalah menariknya dengan set yang satu ini. Ini mungkin yang paling sering sobat Genta Buana nanya. Kalau gua itu di mana sih? Apakah itu gua beneran atau gua bikinan? Gua ini yang sering banget dipakai untuk film-film kolosal. Kayak mungkin yang terakhir kemarin tuh Mak Lampir, terus Nyi Roro Kidul. Ini guanya adalah set dibikin. Masih ada ya, Mas ya? Dan guanya masih ada. Tapi saya nggak tahu bisa masuk atau enggak. Tapi kita coba aja, yuk. Ini guanya. Jadi memang gua ini dibikin atau set. Ini dengan apa? Semen-semen dan atasnya pun itu atap, bukan batu. Ini pun semen, ini tempat pemujaan atau apa. Memang dibikin seperti gua-gua pada umumnya. Tapi ya kalau sobat tahu ini sebenarnya memang gua buatan. Dan kalau yang dipakai dulu Angling Dharma apa segala macam itu sebenarnya sama seperti ini, hanya saja setnya berbeda. Karena yang bangun juga sama, terus orang artnya juga sama, taste-nya juga sama, bentuknya pun hampir sama. Jadi ya sama aja, cuma beda yang dulu itu di Jambore. Nah, ini ada patung. Mungkin patung apa ya? Mungkin patung hiasan atau kayak pangeran atau raja ya. Dan di sini juga kalau sobat lihat di atas itu ada tiang. Tiang-tiang itu adalah untuk naro tali seling. Jadi buat adegan fighting, adegan berantem. Sobat, ini adalah guanya. Nggak banyak yang bisa kita ekspor karena ya gua ya hanya sebesar ini gitu loh.
tapi ini sebenarnya adalah seperti saya bilang tadi, set. Oke, sebelum matahari habis, masih ada set istana lagi yang gak kalah serunya. Kita lanjut dulu ya. Oke, yuk. Oke sobat, ini salah satu istana yang mewah juga di Genta, cuman saya kurang tahu namanya istana apa, dinamakan apa, cuman istana ini bisa dipakai untuk film modern juga. Contohnya dulu salah satunya bukan salah takdir kalau nggak salah judulnya. Jadi ada jendela-jendelanya. Jadi dibikin kayak rumah mewah. Nah, jadi sobat kalau kita lihat dari jauh, ini seperti istana. Begitu kita mendekat ke atas, itu seperti rumah mewah. Itu dia luar biasanya. Kalau nggak percaya, kita lihat ke dalam. Jadi ini memang udah nggak terawat banget ya. Kalau ini fix, nggak pernah lagi dipakai syuting karena ilalangnya juga tinggi banget. Dan ini dulu juga nggak seperti ini. Kenapa saya bilang bisa dua set di sini? Karena rumah mewah ini, selain istana, juga dikelilingin sama tembok raksasa. Jadi tembok raksasa tuh mengelilingi ini kayak istana Majapahit dulu. Coba lihat tuh. Nah, sobat lihat sendiri kan, kalau saya berada di sini, ini seolah-olah kayak lagi ada di rumah mewah atau di rumah modern. Tapi sebenarnya ini adalah istana. Nah, seperti saya bilang tadi, dikelilingi sama tembok dan bangunan juga dibikin kayak istana. Tapi ini memang kebanyakan dipakai untuk syuting modern. Jadi di Sodong ini bukan hanya proyek Genta yang kolosal aja, tapi yang modern pun memakai set di sini. Tapi pada saat tayangan orang-orang nggak ngeh, ini kok keren banget, ini di mana? Ini ke di rumah sakit mana? Padahal itu di set. Itu rahasianya. Maaf ya kalau saya bocorin semuanya. Jadi tadi sobat kita keliling-keliling itu memang masih dalam satu area di Sodong. Set milik Genta Buana. Coba bisa lihat kan gimana detail istananya. Tadi kita udah eksplor warnanya, pemilihan warna, bangunannya, bikin bener-bener real dan gak main-main. Itu kenapa Genta Buana itu kalau membuat proyek itu gak setengah-setengah dan hasilnya juga luar biasa. Sobat bisa lihat sendiri kan hasilnya seperti apa kalau Genta Buana. Ini salah satunya yang membuat saya ingin sekali menunjukkan kepada orang-orang luar tentang Genta Buana, karena memang Genta Buana itu sebuah PH yang kalau saya bilang ya mungkin sekarang sudah jadi legend kali ya, atau ya mungkin suatu saat bisa bangkit lagi, kan kita nggak pernah tahu. Menurut sobat gimana? Kira-kira Genta Buana apa bisa bangkit lagi? Tulis di kolom komen ya, saya pengen tahu tanggapan sobat semua. Oke sobat, ini sekarang saya sedang berada di bukan di tembok Cina, di salah satu sisi bagian gerbangnya set terakhir ini. Tangganya seperti itu sobat, tuh buat naik ke atas. Nah ini memang bisa dinaikin dan memang ini ada tempatnya untuk jalan atau untuk syuting. Jadi ini untuk adegan misalkan penjaga gerbang, penjaga istana juga di sini. Jadi memang benar-benar real kayak istana zaman dulu, dan ini juga benar-benar balok. Bukan balok, maksudnya bata. Tuh, dan ini real bata. Bukan buang-buangan. Dan ini posisinya lumayan tinggi juga sobat. Oh,
sobat. Tadi kita udah keliling-keliling dan sebenarnya masih ada beberapa istana lagi, tapi nggak mungkin saya eksplor semuanya. Yang penting-penting aja yang saya eksplor, yang kira-kira masih memungkinkan. Hari juga sudah mau gelap. Semoga video ini bisa menghibur sobat semua dan sobat bisa lebih mengenal Genta Buana. Oke? Kalau sobat suka dengan video ini, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya. Dan tinggalin komen di bawah, kira-kira nostalgia apa lagi sih kita nantinya, terutama untuk konten Genta Buana. Oke, saya juga udah capek dan juga udah keringetan. Kita mau pulang karena jaraknya memang ini sangat jauh dari tempat tinggal saya. Jadi sebelum gelap, kita pulang. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.